komandan upacara lagi upacara menghadap inspektur upacara. Tapi selama dia bertugas, ngomongnya ngelantur, gerakannya ngelantur. Ini lebih memerlukan naik pangkat atau memerlukan tidak dipecat? Jawab, tidak dipecat. Sebetulnya ya, GR kita teh kalau terlalu banyak ngarep-ngarep pahala dari sholat, sholatnya juga ngaco. Kita mah lebih banyak mohon diampuni Allah aja. Betul? Bayangkan, kan sholat itu sesuatu yang sangat privasi, hadirin. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala memfasilitasi pertemuan spesial. Walaupun sholat jamaah, tetap aja spesial. Karena di sana disebutnya juga Rabbi Firli, jadi sangat pribadi. Warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Jadi personal sekali, walaupun jamaah. Kan kalau udah pakai li itu diri ya. Kalau Rabbana, Rabbana gfirlana, zunubana itu nahnu kami. Tapi kalau sudah permintaan itu pribadi loh hadirin. Makanya sholat itu benar-benar personal sekali. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan kita secara personal. Sayangnya kitanya ingat yang lain-lain. Begitulah. Makanya sekarang fokus sempurnakan sholat ya. Mudah-mudahan kesempurnaan sholat itulah yang mendatangkan ampunan Allah jadi bersih. Apa sih cirinya orang yang diampuni Allah? Cirinya orang yang diampuni Allah, kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada empat. Satu, perkataannya menjadi lebih terpelihara. Yang kedua, dia tidak ada dengki kepada orang yang beriman. Jadi lihat orang beriman dapat nikmat, senang aja gitu, bahagia. Kalau orang tobatnya jelek, kerjanya dengki aja. SMS syusya, melihat orang lain senang, senang melihat orang lain. Ini arah lapal. Dan yang ketiga, pergaulannya. Orang yang banyak tobat itu nanti dia makin selektif nyari teman. Tidak teman yang menjerumuskan, tidak teman yang melalaikan. Dia radarnya semakin kuat, oh ini teman ini bahaya buat iman saya. Dan yang keempat, orang yang tobatnya bagus itu gak pernah bisa berhenti tobat. Karena Allah membuka terus file-file dosanya. Mungkin yang pertama dibuka dosa-dosa besar, dia tobat. Nanti dosa-dosa sedang yang tadinya gak kelihatan itu sebagai dosa, tapi karena makin peka, wih astagfirullah itu dosa. Nanti dosa-dosa kecil, tobat. Nanti dosa-dosa halus. Lama-lama dia pun tobat atas tidak beramal. Jadi bukan hanya dosa. Tadi harusnya saya itu sedekah, tapi kelewat, astagfirullah. Kehilangan amal aja sedekah. Kehilangan tahajud itu nangis. Kehilangan baca Quran sehari itu juga perih ditobatin. Nanti tobatnya aja ditobatin, astagfirullah. Tadi teh istighfar 100 kali, tapi yang ingat cuma 3 kali, astagfirullah. Istighfarnya aja diistighfarin. Wah, ini mah ketinggian buat saya ya, baru teori hadirin. Asalnya mah saya juga belum gitu-gitu amat. Tapi mungkin hadirin ada yang sudah begitu, ya. Mudah-mudahan. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.